lagi sama aku masih kecil, aku kali ini bikin bakso. Ini seperti ini. Jadi ini bakso tahu. Tahu isi bakso kayak begini, prosesnya begitu cara pembuatannya. Nah, tahunya di lubang-lubangin, ini yang udah direbus. Ini bakso ayam. Bakso ayam, guys. Terus yang udah matang ditaruh di situ. Ini dikasih RS. Nah, ini yang udah matang seperti ini. Tuh. Cukup simpel dan mudah banget. Ini aku tadi cuma pakai daging ayamnya 2 kilo sama tepung terigunya. Bilangnya cuma setengah kilo doang, soalnya kan dimakan sendiri. Jadi langsung digilingin aja. Kalau enggak mau pakai, kalau enggak ada gilingan, cukup di blender. Ayamnya 2 kilo, telurnya 2, tepung kanjinya setengah kilo atau seperempat juga enggak apa-apa, selera. Nah, seperti ini. Ini cara ngelubangin tahunya. Terus diisi. Ya, kayak gitu. Seperti ini. Nah, yang udah mateng. Bu, tolong serokannya, Bu. Diangkat, Bu. Biar kelihatan, iya. Semuanya aja, nggak apa-apa, iya. Wah, gede-gede banget ini. Ini yang bikin siapa nggak tahu, ya. Oh, udah cepet makan itu, diangkat itu, Bu. Yang udah matang, yang bulatnya. Nah, tandanya kalau udah matang itu, baksonya ngapung sendiri, itu tandanya baksonya udah matang. Nah, seperti ini. Aku. Ini kemat itu, Bu. Kelamaan, yaudah gak apa-apa. Itu juga harusnya segitu. Seperti ini. Itu ntar diulang lagi, gak apa-apa. Seperti ini udah matang. Nah, direndam di air es supaya tambah kenyal. Nah, seperti ini cukup simpel banget. Kalau mau bakso sapi juga selera sih, bakso sapi. Itunya bakso sapi setengah kilo aku suka bikin. Tepung acinya 5 sendok, kalau enggak 10 sendok, selera. Terus telur putihnya itu 2 sama es batu. Di blender semuanya, bumbunya itu bawang merah yang udah di goreng, terus bawang putih, terus lada. Nah, seperti ini bakso ayam. Ini bakso ayam. Besok baru kalau ada waktu mau bikin bakso sapi. Seperti itu. Ini baksonya udah matang. Seperti ini. Belum matang kali, Bu. Proses pembuatan bakso ayam. Nah. Mudah dan simpel banget. Kalau misalnya belinya di pasar cukup aja, beli aja ayam, bilang aja mau buat bakso, ntar sama tukangnya udah di filet-filetin kayak gitu. Terus dibawa deh ke tukang gilingan, bilang aja mau dimakan sendiri apa dijual gitu. Ntar abangnya sendiri tuh yang udah kira-kira harus semana-semana campurannya gitu. Oke, kali ini itu aja video dari aku, gimana caranya bikin bakso ayam, bakso rumahan dengan simpel dan mudah banget. Jadi timbang beli, kita beli sendiri aja. Oke, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Assalamualaikum.